Sekarang kita ada di kita ada kat mana? Ni apa nama? Glamping Ranca Bali lah. Ya. Okey. Oh, posing sikit lah. Kan kita nak menuju ke perahu eh. Dimarahin sih sama macam dia. So ada kawasan bentuk apa? Boleh jalan? So kita akan berjalan di kawasan Jambatan Gantung eh. Dia nak menuju kat bot. So tasik. Kakak pegang. Hati nak sini jangan masuk banyak. Nama kawasan ni Glamping Ranca Bali. Glamping Lake ya. Wah. Sekarang kita lagi tengah jalan eh, menuju ke tempat ni. Dia berada dalam kawasan ladang teh dekat Ciwide. Siapa pernah pergi Ciwide dekat kawah gunung berapi tu? So dia berada di depan. Jadi kawasan ni baru dibuka, wisata ni baru dibuka. Jadi kalau nak clear, kau boleh tengok dekat IG lah eh. Kat Instagram. Memang cun tempat dia. Sejuk. Alah, tak jadi tangan pun. Sebab mungkin musim hujan kot. So kita dah lepas lalu jambatan. Kita sekarang menuju ke atas. Kelihatan menarik tu. Ada restoran dalam. So nak makan, masak cuma kat sini lah. Penuh. Kita tengok batu pas ni. Nak makan siap bergantung. Ni tiga dua. Sini awak sebagian nampak tasik. Ini kedai makan eh. Benda tu. Kalau kat luar panas. Cemerlang. So dari tingkat atas eh, kita boleh tengok keindahan tasik. Ma, ini tempat kita pergi tu. Tu bawah tu, ingat tak? Tu yang tempat kita pergi bawah tu. Kita naik kat sana. Itu bawah cakap ni. Tu apa cakap? Belum selesai. Ha, kita pernah pergi ke sini kan? Tapi kita belum siap kan? So ini chalet-chalet yang ada yang kita disewakan. Nampak? Dah ada orang isi. Ha, tu dah ada orang duduk tu. So dari sini kita boleh nampak banyak chalet. Kalau datang nak nyewa dekat sini, semua dah siap dah. Dekat kita tasik, boat semua ada. So ini kawasan-kawasan makan eh. Banyak yang datang ke sini untuk makan. Makan dia memang world lah. Tengok pun. Gaya. Ini dekat kawasan hujung boat tu.
dia nak. Pengunjung boleh naik bot kalau untuk pergi ke satu kawasan.